musim kemarau, musimnya trip dan tungau. Cabai rawit varietas viral, pertumbuhan tunas berhenti dikarenakan serangan trip dan tungau. Ini yang akan terjadi bila kita menanam cabai di musim kemarau. Akan ada dua fase eliminasi. Di tahap awal, kita akan menghadapi babak eliminasi dari serangan tungau dan trip. Nanti setelah hujan datang, babak eliminasi kedua berupa serangan patek dan juga layu. Sudah sangat luar biasa, pucuk tunas sampai gosong. Ini waspada bagi kawan-kawan yang akan menanam cabai. Antisipasi awal harus dipikirkan mulai sekarang. Apa saja yang akan dilakukan saat kita menghadapi situasi seperti ini harus sudah disiapkan.